ini teh macet ah. Depan mobil, belakang mobil seandainya di Lembang atau di gunung nanti kan. Nah, depan mobil, belakang mobil, maju kena, mundur kena gitu teh. Nah, yang perlu diingetin nanti di rumah, yang perlu diingetin ya. Kalau enggak ingetin sama jangan belajar nih. Nah, yang perlu diingetin nih, tekan kopling, ayo. Injek kopling. Nah, kaki direm, cuma jangan ngerem. Nah, kaki ke rem. Iya, tapi jangan ngerem ya. Ya. Nah, kaki satu. Buka kopling, ketar mobil, koplingnya tahan. Koplingnya tahan setengah. Iya, setengah boleh. Itu. Udah. Diem, rentangan buka ini. Nah, tapi yang lincah nanti ya. Ini mah teori. Nah, buka dikit koplingnya weh. Jalan. Nah. Kaki direm ya, tapi jangan rem. Ya, nah, gitu. Nah, ini kopling enggak dilepas kan? Iya. Oh. Misalnya macet nih. Tekan kopling lagi macet. Macet depannya. Tekan kopling berarti. Eh enggak jadi macet, buka lagi kopling. Setengah kopling enggak, jangan rem, harus kopling buka tuh. Oh buka. Iya, bukan main-main, bukan kaki kanan tapi kaki kiri yang main. Oh, kaki kiri yang main. Tinggirin ya, macet. Enggak jadi macet, enggak jadi macet, buka lagi kopling, buka lagi kopling seandainya enggak jadi macet. Nah, rada lancar, buka koplingnya, rada lancar nih seandainya kan. Seandainya rada lancar, macet, enggak jadi macet, jadi. Buka lagi, buka. Tapi yang lincah nanti mah ya, ini mah ya contoh ya, ayat teori ya. Nah, dengerin dulu, kurang kiri dikit ya. Kurang kiri dikit ya. Macet lama, tekan kopling, mentok. Set, macet lama. Rem, yang bagus remnya. Netralin giginya. Rem tangannya tarik. Nah, nunggu jalan depan kan seandainya. Nah, gitu. Kalau perempuan mah, dandan dulu kan. Gitu dah. Nah ini, maju sekarang, tapi sendiri. Ada yang perlu tinggitin apa? Salah. Nah, ambil yang gigi dulu, lupa. Salah. Ulang lagi natar giginya. Nah, kurangin ya. Nah, yang perlu tinggitin ya, natar giginya, natar dulu. Nah, yang perlu tinggitin nih, tekan kopling. Udah? Ya, gigi satu. Kopling. Gigi satu, yang perlu tinggitin ya. Nah, buka kopling dulu, setelah getar, tahan. Jangan buka rentang. Iya, itu yang perlu tinggitin ya, ta. Oh. Nah, kalau nggak inget itu sama jangan belajar ini. Udah getar. Iya. Diam, lepas rem tangan. Jangan ngerem tapi kakinya. Nempel aja di rem. Iya. Nah, dah. Udah. Nah, gitu. Oh. Nah, tapi yang lincah nanti kalau kenyataan mah macet. Eh nggak jadi macet. Buka lagi kopling. Nggak jadi macet kan seandainya. Tuh, gitu. Rata lancar. 10 meter tuh 20 meter nanti kan. Iya, tergantung nanti. Gitu, kiri dikit. Nah, buka lagi. Nah. Lurusin lagi. Lurusin lagi. Nah, tuh. Macet lama, tekan kopling rem. Netralin giginya, remnya bagus tapi. Netral gigi dulu, rem tangan tarik. Nah, nunggu jal. Kurang narik remnya nih. Padahal nah, udah ada. Kurang narik, iya. Karena tergantung tajakannya. Nah, ya, sekarang sendiri nih. Ya, maju. Oke. Kopling. Sendiri. Dulu setengah sampai getar. Nah, gitu. Kelewatan tuh. Ya, ayo enggak apa-apa. Tuh. Kita tadi kan enggak buka kopling kan? Nah, salahnya kita. Gitu, ayo. Udah? Belum. Kurang buka dikit. Nah, eta. Oh, sampai getar ini ya, iya. Setir ya? Oh. Nah, getar mobil. Setir mah, setir nanti. Tergantung beda lagi. Getar mobil aja. Jangan rem. Enggak. Ah, gitu. Tahan dikit. Tuh. Oke. Iya, tuh. Ah, macet tergantung nanti macetnya, 1 meter 2 meter, semacet lama, sekali macet kan tergantung. Tadi belajar kan macet. Macet. Enggak jadi macet. Buka lagi, kan? Nah, itu. Iya, rada lancar misalnya. Nah, ketemunya apa nanti macetnya tuh? Itu. Macet. Ya enggak jadi macet. Buka lagi kan? Nah, gitu. Nah, karena ada kan macet kayak gini ada nanti kan ketemunya. Nah, macet lama. Set. Nah, rem yang bagus remnya, biasain. Rem. Nah, nempelin. Oke, okay. Rem tangan tarik, nunggu jalan depan seandainya kan? Nah, gitu. Nah. Dah, maju depan. Maju sendiri, ayo usahakan. Nah, gitu.
Mau jalan. Tuh, ini mah ngerakan bisa pakai ini. Kan biar orang tahu. Iya, biasanya nanti itu. Kalau kopling, mau bisa emang latihan latihan, nak? Mau bisa emang? Hmm? Ada latihan latihan, ada itu. Karena kopling? Iya, buka kopling. Buka kopling. Nah, rayap, buka lagi, rayap. Oh, mundur dikit tuh gara-gara koplingnya iya, terlalu. Bukan rem kan? Iya, gitu. Karena kopling semuanya ge. Lamun tidak motor mah karena gas, ngayun gas kan? Gitu. Kalau kalau motor mah kalau ngebuka kopling juga enggak akan maju. Motor maju sebenarnya. Maju dikit ya? Iya, sama. Iya, dikit karena sasisnya ke kecil. Oh. Iya, gitu. Macet. Buka lagi. Masih punya motor kopling? Buka lagi kopling. Nah, masih punya? Coba nanti sampai gigi 4. Motor kopling udah enggak. Enggak ada. Sampai gigi 4-nya jalan, Nak. Kuat gitu. Tekan kopling. Buka lagi. Satu udah nah, macet rem netralin rem ini nggak apa-apa perbaiki aja netralin nah bedanya motor gitu kalau motor mah mesinnya di tengah kalau mobil mah mesinnya di depan jadi gini-gini ya si mobil teh kalau Vespa mesinnya di kanan jadi miring tuh bukan karena gas gede mobil jalan mah sebenarnya mah itu bantu aja gas mah itu jadi irit bensin nantinya. Semua orang tahu mobil dikas sama mobil dipanasin boros di gas. Bawa mobil ngegas wae giliran boros nyalain mesin ta itu. Begitupun motor, semua orang tahu motor dikas sama motor dipanasin boros di gas. Bawa motor ngegas wae giliran boros nyalain mesin ta itu. Ya udah itu Mas. Itu banyak cerita gitu ya. Ayo maju lagi. Nah ini nanya lincah nanti, ya lincah nanti sendiri dilincahin gitu kalau gue sendiri kan macet, ini gak jadi macet, rata lancar dikit misalnya nah gitu kan nah dikit tuh, macet, gak jadi macet, buka lagi ngayun nah gitu, ya tadi tuh yang tadi nih tuh, harusnya gini ya tadi deh gitu, macet jadi macet, buka lagi gitu kan kalau situ gua boleh kan gini ngayunnya lebih jalan dia gini ya macet, pengen jadi macet, buka lagi tuh. Lancar, buka semua koplingnya lancar sekali tanjakan curam, gas gedean kalau enggak ya jangan kan gitu nah gitu, dah om ya ingetin ya, tahan ya. Dikit nah gitu nah, kalau ngangetin sama jangan belajar belajar sama teorinya aja, kenapa teorinya aja? Karena semua mobil beda-beda nanti ada setengah lebih, setengah kurang, kan gitu dia perlu tinggitin itu aja, tekan kopling buka kopling, gitu kan yang perlu tinggitin tekan kopling, gigi satu buka kopling, getar mobil tahan, yang perlu tinggitin nah. Nah itu aja gitu intinya jangan dulu buka rem, iya jangan ya, dulu buka gitu. Nah itu yang perlu tinggitin, kalau nggak ingat itu sama jangan belajar soalnya ya, ayo oke ketiga, natra boleh, tamudun set jangan rem pas koplingnya cuy, tinggal main rem nah, patul mah digas, saya mah dipan panasin orang, tapi kalau selain tepatan tinggi kan nah, patul mah boros bensin, saya mah irit itu aja tuh. Jangan terlalu rem, jadi gak berhenti nah, gitu pelan-pelan lagi nah, gitu gigi tiga meren lincahin set tiga atas tuh ya depan aja nah, buka lagi buka lagi iya udah baru gas pantas cukupnya